Berikut hasil dan jadwal Thornton Cup 2022 hari ini. Hasil dan klasemen dari grup B hari Kamis 2 Juni 2022, pada pertandingan pertama Timnas Indonesia U19 menang 1-0 atas Ghana U20. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Raka Cahyana pada menit ke-58. Sedangkan di pertandingan kedua, Meksiko U20 kalah 1-2 dari Venezuela U20. Berikut klasemen sementara dari grup B. Venezuela memimpin dengan 6 poin, disusul Meksiko dan Indonesia 3 poin, dan peringkat keempat ada Ghana dengan poin 0. Berikut jadwal dan klasemen sementara dari grup C. Pertandingan untuk hari Jumat 3 Mei, pertandingan pertama Jepang versus Komoro, dan di pertandingan kedua Aljazair versus Kolombia. Berikut klasemen sementara dari grup C. Jepang memimpin dengan 3 poin, disusul Komoro dengan 2 poin, Kolombia 1 poin, Aljazair 0. Berikut jadwal dan klasemen sementara dari grup A. Hari Sabtu 4 Mei 2022, pertandingan pertama Arab Saudi versus Panama, pertandingan kedua Prancis versus Argentina. Berikut daftar klasemen sementara dari grup A. Argentina memimpin dengan koleksi 6 poin, disusul tuan rumah Prancis dengan 4 poin. Panama di peringkat ketiga dengan 2 poin, Arab Saudi dengan poin 0 di peringkat keempat. Berikut daftar top skor sementara Thornton Cup 2022, masih dipimpin oleh Yanis Cibignani asal Prancis dengan 2 gol. Dan top asis sementara Thornton Cup 2022 dipimpin oleh Magnes Akliocci, Prancis dengan 2 asis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Unjul 78 channel.